Seusai menggelar pesta miras oplosan, 11 pemuda di Subang, Jawa Barat tewas mengenaskan. Sementara itu, 4 korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Pesta minuman keras yang berujung maut ini terjadi di Kampung Cipulus, Subang, Jawa Barat. Sebanyak 11 warga tewas dan 4 orang lain masih kritis di rumah sakit usai meminum miras oplosan. Sebelumnya warga setempat sempat mencoba membawa para korban ke RSUD Ciareng, Subang. Namun nyawa sebagian korban tak tertolong. Menurut pihak rumah sakit, seluruh korban alami keracunan dan gagal bernafas hingga meninggal dunia. Oke, saya sampaikan informasi update ya. Yang kita kedatangan 15 orang. Dari 15 orang itu 9 orang yang meninggal di sini. Ya. Kemudian 1 orang yang meninggal di perjalanan, 1 orang lagi pulang paksa. Ya. Tapi informasi terakhir pulang paksa juga meninggal. Yang masih dirawat di kita ada 4 orang di IGD. Sementara itu dari hasil penyelidikan, polisi menyebut minuman keras oplosan yang diminum oleh seluruh korban dibeli pada sebuah warung yang dibawa korban untuk diminum pada sebuah hajatan pernikahan. Usai mencoba melarikan diri, petugas berhasil menangkap keluarga serta pemilik warung penjual miras oplosan tersebut. Elan Suherlan, Subang, Jawa Barat.